Surya Duo X, Siti Sarah X Syamil, Azlan and the Typewriter X Ara Johari, Izzat Lazim X Aina Abdul. Inilah peluang anda untuk menyanyi bersama mereka dan menangi sebahagian daripada RM10,000. Surya Duo X. Bersama dengan kami di Pagi Surya dalam Surya Duo X. Ho! Yeah, gegar. Terima kasih kerana menonton Surya Duo X. Dan sekarang dengan cerita rancangan ini dah jadi rancangan yang paling viral. Yes, meletup guys, salah satu program digital baru daripada kami di Surya yang menampilkan gabungan penyanyi lama dan penyanyi baru. Senang cerita macam inilah, apabila ada satu penyanyi A ni, dia akan menyanyi dengan penyanyi B. Kemudiannya kita akan minta juga penglibatan orang yang tengah tengok video ni sebenarnya. Betul. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin boleh ikut kita bagi tahu dulu siapa pasangan-pasangan kan. Ha, yang malam ni pasangan kita Izzat Lazim dan juga Aina Abdul. Yang menariknya, pelibatan untuk Surya Duo X ni bukan penyanyi. Anda yang sedang menonton juga boleh melalui cover lagu duet kumpulan pilihan. Pergi je terus ke laman web surya.my dan kat dalam tu ada lagu, korang boleh cover lagu-lagu kat dalam tu. Bila dah nyanyi sedap-sedap, bila dah tarik tinggi-tinggi, masanya untuk kita upload dekat Instagram masing-masing dengan hashtag Surya Malaysia dan juga tag Surya Malaysia, hashtag Surya Duo X. Dan jangan lupa hashtag nama kumpulan pilihan. Hey guys, tapi takkan kita nak hantar penyertaan macam tu je? Tak ada apa-apa hadiah ke bro? Sebelum hadiah, kau kena ingat Ajak dan Fizi. Yang terpilih akan beraksi di pentas akhir 2X. Di mana mereka akan bertanding dengan bantuan penyanyi dalam kumpulan mereka. Seriously bro? Seriously bro. Tak payah terpanjang sangat lah Ji. Tapi itulah, bila dapat orang kata menyanyi sekali dengan banyak penyanyi tu. Ya bro. Diorang pun ada duit juga boleh menang bro. Kau boleh ceritakan tempat pertama dapat berapa? Juara. Janganlah cerita tempat pertama dulu. Orang cerita tempat ketiga dulu. Oh, tiga dulu. Okey. Silakan nombor tiga dulu. Okey, tempat ketiga akan membawa pulang wang tunai berjumlah RM2,000. Dah banyak kan? Itu baru nombor tiga. Naib juara bakal membawa pulang wang tunai RM3,000. Dan juara. Drum ada lah. Kau minta lah tolong sana. Bagi drum roll. Try. Jap. Sabar. Belum suruh ketuk. Juara Surya Duo X. Berapa ribu? Kita kembali sebentar lagi. Janganlah. Penat orang tunggu tu. Juara bakal bawa pulang RM5,000. Alright guys. Jadi rasanya kita dah beritahu dah semua benda sebab kita nak mulakan pentas kita ni dengan penyanyi kita seterusnya lah. Yes, persembahan pertama. Sebelum kita kenalkan siapa rakan duetnya, jom kita saksikan persembahan nyanyian lagu pasangannya. Siapa lagi kalau bukan Izzat Lazim dengan lagunya Sumpah. Dalam Surya Duo X. Kita Izzat Lazim, walaupun ialah dapat pujian tapi dia tetap dengan diri dia yang very humble. Biasa dia kita. Nak tanya pula perasaan bila dapat sertai kita punya Surya Duo X ni. Bagi saya ni satu pendedahan yang baik untuk saya juga. Sekurang-kurangnya saya dapat berkongsi apa yang saya ada bersama-sama untuk memeriahkan program ini. Abang akan di apa? Orang kata dipadankan, dikahwinkan. Taklah, dalam lagu lah berduet bersama kan. Dia, saya dengan okay abang je. Punya pasangan. So, abang kena nyanyi lagu dia. Lagu pasangan abang tu yang abang kena nyanyi, susah ke tidak bagi abang? Bagi saya lagu tu susah. Okay. Saya dah dengar susah dah. Susah dari segi mana melodi? Melodinya, feelnya. Sebab bagi saya, Aina Abdul nyanyikan lagu tu dengan penuh perasaan yang kejiwaan dia begitu mendalam. Jadi dengan melodinya, dengan hasil lagu cipta dia sendiri kan. Jadi saya rasa macam takut juga kalau takut saya nyanyi dia
macam tak dia dengar macam tak kena ke apa kan? Sebab kalau saya nyanyi mesti ada style saya sendiri lah kan. Ada tak pembaharuan untuk lagu Aina Abdul tu akan dijadikan akan saya akan nyanyi dengan cara saya sendiri lah. Last kali perasaan abang bila dapat bekerjasama dengan Aina Abdul ini? Saya rasa amat gembira kerana Aina Abdul adalah satu bakat baru yang orang tak apa, yang punya bakat yang cukup besar. Yes. Yang menghasilkan karya-karyanya sendiri. Dia pun ada YouTube dia sendiri, production dia semua dia sendiri. Rasa macam nak, lepas ni nak bergabung, nak bekerjasama lagi lah. Jadi guys, jom kita saksikan nyanyian dari Izzat Lazim menyanyikan lagu Aina Abdul yang berjudul Sumpah dalam Surya Duo X. Untuk aku mendustakan kita berat hatiku sepi jauh engkau pergi. Terima kasih. Kau nampak aku dekat tepi tadi, muka nampak? Aku macam berubah. Kenapa? Aku goosebump bila mendengarkan Izzat Lazim menyanyi lagu Sumpah Aina Abdul. Aku pula rasa macam ada goosebump kat tangan aku. Bulu rumah okay, tadi. Okey, Izzat nak tanya lah. Susah okay. Nak nyanyi lagu Aina Abdul ni, Izzat. Okey, sebenarnya saya akui lagu ni agak mencabar juga. Sebab lagu ni daripada start dengan low ni, lepas tu kena naik high ni. Jadi kita main vocal low dan vocal low dengan high note. Tapi Izzat bila dia nyanyi low tone, ya Allah, dia punya lemak tu. Allah. Taknya.
saya cuba nyanyi dengan cara saya tersendiri lah kan. Yalah. Cara-cara orang tua nyanyi lagu rumah. Lama tak ambil masa untuk praktis? Lama juga lagu ni. Saya banyak ambil masa bila duduk sendirian dalam bilik air ke apa. Sebab saya suka lagu ni sebab terutama masa lirik itu yang sebut bodoh. Bodohnya aku tu. Itulah dengar juga. Macam bodoh kena je dengan kita. Kena dengan kita. Sambil-sambil cakap lirik tu, sambil-sambil cakap lirik tu pandang muka saya. Tu saya cakap macam kena je dengan kita. Okay guys, kalau alright, kita dah tengok Izzat Lazim nyanyi lagu Sumpah. Aku surprisingly nak tengok Aina Abdul punya persembahan pula. Dia akan menyanyikan lagu apa sih? Lagu Izzat Lazim lah. Jom kita persembahkanlah partner kepada Izzat Lazim dalam Suria Duo X, Aina Abdul. Cik Pia dan juga Aina Abdul sekarang ni dalam Suria Duo X. Penyanyi muda berbakat besar dan orang kata mula mendapat perhatian bakat dari Aina Abdul. Ya, saya. Okey, kenapa tak ada nak apa dengan orang lain ke kolaborasi untuk buat lagu sama-sama? Itu memang nak fokus untuk lagu sendiri tu. Aina jenis yang pendiam, jadi Aina tak pandai sangat nak approach. Segala, tunggu orang approach lah. Kalau orang approach, Aina okey lah. Aina on je. Okey, jadi jangan lupa approach Aina, Aina on je. Okey, nak tanya perasaan bila you dapat join projek kita, Suria Duo X ni? Aina happy sebab sebelum ni kita tengok program-program dekat stesen radio. Aina sebagai peminat, jadi kali ni dapat join. So Aina rasa bertuah dan dapat bersama dengan otai-otai semua, dengan penyanyi-penyanyi lain yang hebat. So Aina rasa macam this is a good platform lah. Aina rasa lagu tu susah ke ataupun kacang je lah lagu Izzat ni bagi Aina sendirilah? Bagi Aina susah sebab lagu-lagu otai ni dia ada air lagu tu, dia ada tersendirilah. Perasaan you bila dapat bekerjasama dengan otai ni Izzat Lazim? Saya study artis-artis lama macam ni. Jadi ini peluang yang terbaik. Jangan dilepaskan peluang ni. Jadi bagaimana agaknya nyanyian dari Aina Abdul, dia nyanyi lagu otai yang dia minat Izzat Lazim, lagunya Mengintai dari Tirai Kamar. Jom sama-sama kita saksikan Aina Abdul dalam Suria Duo X. Tubuhku, namun tidak dapat mendinginkan hatiku yang kau hangatkan. Terasa tercabarnya kesabaranku ini dengan sikapmu. Mentanglah aku ini insan kekurangan, senangnya kau mainkan. Siapalah aku ini untuk meminta bui yang memutih menjadi permaidani, seperti mana yang tertulis dalam novel cinta. Siapa ku juga kena jatuh.
dia, dia tarik weh. Lain macam. Nampak macam selesa sangat atas pentas tu menyanyi sini senyum-senyum. Aku tak puas hati. Kenapa? Kenapa? Aku mengharapkan gimmick daripada Aina Abdul. Gimmick. Macam dia buat dekat AJL. Aku nak macam tu. Tapi saya ada gimmick juga dia buat tadi. Kau tak perasan ke? Apa dia? Ada buat lirik dia macam lain sikit tadi. Aina macam ada tukar lirik sikit tadi. Ada sebab lagu ni lelaki yang nyanyi. So kalau Aina perempuan, Aina nyanyi macam pelik lah. Nampak? Aku perasan tadi yang diubah tu. Terasa tercabarnya kelakianku ini. Itu diubah. Ditukar jadi kesabaran. Nampak? Sebagai seorang penyanyi, kita juga perlu bijak dalam throw sesuatu lagu. Betul lah. Baru rasa macam bagus. Tapi Aina, bila dengar Aina nyanyi lagu tadi, rasa macam sesuai sangatlah lagu dengan Aina. Ada macam tiba plan macam nak record balik ke lagu ni, nak lawan Izzat Lazim ke? Ada? Kalau Abang Izzat benarkan, okey je. Saya ada idea. Apa kata Aina Abdul cover lagu Jasnita, tapi tukar lirik nama lelaki, letak nama Mustafa ke? Mustafa. Dia kena dekat-dekat lah, dekat-dekat. Kalau perempuannya Jasnita, carilah lakinya Jasmani ke? Jasmani kali pertama. Okey, kalau tadi kita dapat saksikan persembahan solo Aina Abdul, masanya untuk Duo X pula. Masa yang ditunggu-tunggu sekarang ni, dia akan berduet dengan pasangan gabungan ni yang kita dah pilih. Iaitu siapa lagi? Kita serahkan kepada anda semua, Izzat Lazim. Bersama dengan saya, Cik Piah dalam Suria Duo X. Anda akan diberi cabaran di mana anda kena berduet dengan inilah kita macam yang baru dan lama. Okey, nanti akan ada protege dan anda berdua kena pilih protege anda. Sebab tu masa pemilihan tu kena pilih betul-betul lah. Jadi kriteria protege pilihan Aina Abdul dan juga Izzat Lazim macam mana? Kalau saya, kau boleh yang menghormati orang tua, yang pandai memasak dan pandai memasak. Bang, kau nak cari bini ke? Bini dah ada kan? Protege tau. Aina, bagaimana Aina? Mungkin Aina tekankan vokal. Aina tak kisah pasal rupa apa semua. Yang penting mungkin kita nak yang merdu. Merdu macam suara Aina, macam suara Izzat Lazim. Mesti ada nak cek protege macam tu kan? Tengok siapa yang lebih menyerlah. Kena dalamnya ada lagu. So, ini semua lagu. Jadi, tengoklah lagu apa yang anda berdua dapat. Abang pilih lah. Saya nak pilih. Nak bagi yang tua ke yang muda dulu? Yang otai lah. Yang otai. Kalau tak ada yang otai, tak ada yang baru, bang. Abang jangan pilih-pilih muda. Abang tu dah tua, bang. Agak-agak lagu apa yang anda nak berduet. Dan lagunya adalah Sekadar di Pinggiran dari Francis Capita. Perasaan bila dapat lagu ni macam mana? Lagu Francis Capita. Lagu ni saya tahu lah, cuma lagu ni lagu perempuan, tak pernah nyanyi. So maknanya abang kena kepit. Belajar kepit sekarang, bang. Aina Abdul. Perasaan dapat lagu ni. Saya memang minat lagu ni dulu waktu masuk karaoke dulu. Makanan dia lah, bang. Selalu buat lagu ni. Abilah Izzat Lazim kena tapau. Kena tapau atau tak? Jangan lupa saksikan Suria Duo X. Tiada guna kau berpatah arah jika niatmu menyambung kasih. Apalah artinya di sebalik tangisan atau rintihan? Untuk apa kau kembali lagi sekadar hanya untuk menyakiti? Cukuplah sudah di sini saja, biar aku pendam luka. Hati sedih, hati pedih, mengenangkan
sekali di sudut hati, menyimpan dendam yang amat mendalam. Akan ku sahut nama tadi persembahan penutup yang sungguh bertenaga dari Izzat Lazim dan juga Aina Abdul. Yes. Wow. Lain macam bila gabungan lama dan juga baru. Jadi yang ini rupanya. Woi, seh. Lain macam. Semestinya Suria sentiasa lain macam. Semestinya Suria segalanya. Hiburan. Okey bang, berhibur-hibur juga kita nak tanya Izzat lah. Yeah. Macam mana pendapat peribadi Izzat pasangan duo Izzat ni? Terus terang jujur saya katakan, saya rasa saya amat bertuah sekali kena dapat bergandingan dengan Aina Abdul. Saya bersyukur. Oh. Terbaik. Wow. Itu kata Izzat Lazim pula kan. Nak Aina. Tahu juga Aina hantar terpaksa ke macam mana ke kan. Soalan jujur, jujur, jujur je. Tak apa, jujur. Jujur je, jujur je. Aina berubah muka macam betul je. Tak, bukan. Okay, Aina rasa macam kalau abang rasa bertuah, Aina rasa macam Aina rasa Aina kat langit. Wow. Kat langit. Kat langit tak, bukan lelangit eh. Oh, nampak mata putih. Okey. Apa yang anda saksikan ini sebenarnya peluang untuk anda juga cover lagu ni. Lagu kegemaran anda, jadi hantarkan penyertaan Suria 2X dengan lagu cover di Instagram dan juga tag hashtag Suria Malaysia, hashtag Suria 2X dan hashtag nama kumpulan pilihan anda. Yes, kalau sebelum ni kita dah tengok dah gabungan-gabungan seperti kalau kita tengok Ara Syamil Johari. Syamil Sara. Betul. Yeah. Aslan typewriter dengan Ara Johari. Aku memang padu-padu. Wait, guys, tapi sebelum tu nak tanya juga diorang dua ni, kriteria macam mana diorang nak untuk yang akan join kumpulan korang ni? Saya macam biasalah, macam saya cakap sebelum ni, yang menghormati orang tua, yang pandai memasak dan juga pandai mengaji. Alhamdulillah. Ya, syarat-syarat daripada Aina Abdul pula apa selain daripada pandai mengaji? Abang Izzat. Saya saya pun tak mahir sangat. Tapi saya rasa kita orang suka yang suara merdu kan, bang? Dan kemudian saya nak yang menyanyi dengan ada jiwa. Perasaan dia sebenarnya. Macam daripada penampilan dia apa semua tak kisahlah. Penampilan kita pun nak. Kita pun biasa sedar diri. Dia nak cakap okay, pun. Kalau botak macam, pun tak apa. Alhamdulillah kalau macam tu memang dah dekat dah calonnya. Penampilan biasa-biasa, suara pun biasa-biasa. Yes. Dua kan? Dua. Tiga. Tiga. Alright, terima kasih kepada anda semua yang menonton Suria 2X. Nantikan kami di finale. Semestinya di Suria 2X.
segalanya, segalanya. Suria, Suria, segalanya, Suria dunia hiburan. Sekadar hanya untuk menyakiti, cukuplah sudah di sini saja.